Hai guys, ini outfit aku. Sweater, rok, sepatu, tas. Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Irna. Vlog hari ini kita mau jalan-jalan karena sekarang tanggal 2. Biasanya itu adalah hari apa namanya Pak? Hatsuri. Jadi kayak sale gitu di mana-mana. Cuman kita pengen tahu. Ada sale apa aja sih biasanya? Kalau di Jepang itu paling efektif dan paling bagus memang belanja di awal tahun, guys. Jadi kalau kalian pengen ke Jepang, jika nanti udah baik-baik saja ya kondisinya, kalian bisa ke Jepang kalau emang niatnya untuk berbelanja. Please datang itu awal tahun, sekitar tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Itu sale-sale yang gede-gedean banget. Dan kalau misalnya teman-teman pengen cari kayak di sini ada namanya Fukubukuro. Jadi kalian dapat bag kayak extra price gitu, guys. Jadi kalian dapat bag dengan harga sama, tapi dalamnya kita nggak bisa tahu isinya apa. Dalamnya pun random. Dan kita kayak surprise gitu dalamnya apa. Itu kayak Fukubukuro tuh kayak tas isinya keberuntungan gitu loh. Jadi kayak kalian tuh nyari peruntungan dari awal tahun itu dari tas Fukubukuro itu. Jadi kalian bisa dapat barang-barang super mahal dengan harga yang murah dalam satu bag itu. So, kita mau hunting-hunting ada apa aja. Ikutin aja terus ya. Bye. Kenapa? Masuk kak. Kita turun di mana? Pak Ginza. Oke guys, kita udah sampai di Ginza. Guys, kalau di Ginza ini emang kebanyakan tuh tokonya branded-branded banget gitu. Dan kayaknya kita cuma bisa cuci mata aja, guys. Cuci mata, oh barang branded tuh gini ya, gitu loh, guys. Ya Allah. Ya ujung-ujungnya kita ke GU aja deh, ya nggak sih. Thank you for coming to Yi 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 Store. We would like to share a few simple points. Seru ya nih kalau kafe-kafenya gini nih, pinggir-pinggir gini. Lebih ke Eropa ya, Pak, yang gitu. Ini ada ini juga, Mak, di sini, Mak. Apa namanya? Yang aku bilang high end sneakers. Tadi orang bawa Nike itu, Pak. Iya, top 10 gitu. Ini. Iya, bisa jalan kaki dari sini. Iya.
Ah, nanti ke gap ya, Pak. Anak-anak tuh. Katanya lagi diskon kok. Aku nggak bisa ngelihat map loh. Guys, ini Uniqlo terbesar di dunia katanya. Jadi kalau nggak salah ada 12 lantai. Kalau nggak salah ya. So, kita masuk sini yuk. Caca gandeng mama sayang. Papa susah. Caca gandeng mama sebelah sini. Sanitizernya. Kakak ayo, papa ayo. Caca awas. Nah, ayo kakak. Kakak ngantri kak. I'm sorry that our shop couldn't record. So guys, ada 12 lantai. Okay. Guys, di tengah-tengah kota kayak ada taman buat duduk-duduk gitu. Kalau mau makan, duduk-duduk. Nggak tahu, iya kayaknya. Ini Shiginza. So guys, kita udah sampai ke tempat makanan halalnya. Kondisinya begini, jadi duduknya row begini ya guys. Dan jaketnya kita gantungin di belakang. ありがとうございます。 Jatuh kan? Duduk lagi. Habis guys. Mochi, mochi guys, mochi. Ini tadi bentuknya bulat ya guys, tapi udah dibelah.
Guys, di dalam tas ini ada ini, lucu banget. Pak, lucu tapi pak pas gemboknya lumayan 6.000 ya pak. Ayo kak. Cepetan ya Allah, belum aku. Aku habis itu aku. Ya Allah, di Ginza nggak ada ya mobil butut. Di sini mobil bagus-bagus banget. Lurus. Guys, kita balik lagi ke Ome Deto. Apa? Ome Teh Sando, Ome Deto. Ome Teh Sando. Ya, tetap aja cuma bisa cuci mata, guys. Apa sayang? Itu sanitizer. Oh ya, ada itu. Bisa buat stroller. Mama kira ini tangga doang. Ternyata ada. Wah, sampai ngantri-ngantri nih. Pancake Jepang. Oh itu yang itu ya waktu itu di review ya. Yang di review di YouTube itu loh. Yang ngantri-ngantri kalau nggak salah, yang orang pada nungguin belum buka udah nungguin. Dari sebelah sana mungkin ada nggak? Tulisan Reeboknya nggak kelihatan. Coba cek. Thank you.
Apa sayang? Iya sayang. Ini lucu banget. Ah, jatuh lagi. Bagus. Mana harganya sih? Ini. Ini apa? Oh, ini 4.000. Udah harga sale ya berarti. Jadi di sepanjang jalanan kereta bawah tanah ada ini guys, kayak artikel ataupun apa sih tempat wisata yang ada di Tokyo, kalian bisa kemana aja. Tuh Kyu Iwasaki Tea Garden, banyak museum nih, ada Ueno Zoological Garden, terus ada Art Museum tuh, ada lagi Tokyo University, Tokyo Bunkakai Kan, ada lagi Ueno Royal Museum. Tuh ya, jadi buat turis-turis yang bingung mau kemana, ada nih panduannya di sepanjang jalan kereta bawah tanah. Oke guys, kita udah sampai hotel. Aduh, bener-bener rasanya capek banget guys. Dan sekarang aku mau bersih-bersih dulu. Tadi udah habis nyuci baju, anak-anak udah pada bobo-boboan di kasur, udah makan, udah bersih-bersih pokoknya. Aku lupa belum closing. Dan guys, makasih udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tonton video aku yang lainnya. Thank you for watching. Bye.